Pertama, berikan makanan yang disukai kucing. Langkah pertama yang penting adalah menemukan apa makanan yang disukai kucing. Biasanya kucing memiliki preferensi yang kuat untuk rasa, jenis, atau bahkan tekstur makanan tertentu. Kedua, pastikan makanan sesuai dengan kebutuhan. Kucing merupakan hewan karnivora yang memerlukan nutrisi dari produk hewani untuk kesehatannya. Umumnya, makanan kering kucing mengandung lebih banyak karbohidrat daripada makanan basah. Ketiga, berikan makanan sedikit tetapi sering. Untuk diketahui, sebenarnya perut kucing hanya seukuran bola pingpong. Hal itulah yang membuat kucing tidak akan makan banyak sekaligus. Anda bisa memberikannya satu sendok makanan basah atau kering sesuai preferensi kucing setiap beberapa jam sekali. Keempat, tentukan porsi yang tepat. Untuk mendapatkan berat badan kucing yang ideal dan sehat secara bertahap, Anda perlu menilai kebutuhan metabolisme istirahat kucing. Selain itu, Anda juga harus menambah jumlah kalori menjadi 20% lebih banyak. Anda dapat konsultasikan hal ini pada dokter hewan. Kelima, panaskan makanan basah. Biasanya, kucing akan terangsang untuk makan dengan mencium bau makanannya. Nah, untuk menarik perhatian dan meningkatkan selera makan kucing, Anda dapat memanaskan makanan basah untuk kucing. Cara memanaskan makanan kucing adalah dengan memasukkan makanan ke mangkuk, ke dalam mangkuk kewan. Keenam, jangan ganggu proses makan kucing. Kucing merupakan salah satu hewan pemburu dan pemakan soliter. Oleh sebab itu, mereka tidak suka diganggu saat makan. Pastikan Anda tidak mengganggu kucing saat makan karena hal itu dapat membuat kucing teralihkan dan tidak ingin melanjutkan makannya. Ketujuh, berikan camilan sehat. Untuk membantu berat badan kucing bertambah, Anda juga dapat menambahkan camilan sehat di antara waktu makan. Caranya dengan menyiapkan beberapa snack kesukaannya dengan porsi secukupnya. Saat ini sudah banyak tersedia jenis snack kucing di pasaran, mulai dari yang teksturnya basah maupun kering. Snack ini juga dapat menjadi pelengkap nutrisi yang tentu disukai kucing. Namun, hindari memberikan terlalu banyak snack, sebab hal itu justru membuat kucing tidak mau makan di waktu selanjutnya. Demikian sejumlah cara menggemukkan badan kucing yang dapat diterapkan. Semoga membantu.